Penyanyi runner-up dari ajang Indonesian Idol Gisela Anastasia alias Gisel baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-32. Saat momen bahagia tersebut, mama dari Gempi itu mendapat hadiah yang sangat istimewa dari kekasihnya Rino Sudarjo. Mantan istri Gading Martin itu mengatakan bahwa hadiah yang diberikan dari pacarnya berupa beberapa baju bernuansa putih. Menurut Gisel, dia sangat menyukai hadiah tersebut, pasalnya warna putih adalah sebagai warna kesukaannya. Wanita bernama lengkap Gisela Anastasia Suryanto itu sempat terkejut, karena Rino ternyata tahu dia suka pakai baju putih. Terlebih lagi kekasihnya tersebut membelikan pakaian serba putih sangat banyak. Pelantun lagu, Cara Lupakanmu, ini pun mengaku sangat mensyukuri momen ulang tahunnya kali ini. Gisel pun juga sangat senang, karena dikelilingi oleh orang-orang yang dia sayang dan juga menyayanginya. Dalam kehidupannya sekarang, Gisela mengaku lebih bersyukur. Ia mengatakan saat ini semakin mengenal Tuhan. Dirinya juga menambahkan bahwa sangat menyenangkan ketika diberikan umur yang baru. Di samping itu, Gisel saat ini sedang hangat-hangatnya menjalin hubungan dengan pria bernama Rino Sudarjo. Ia mulai berani menunjukkan kedekatannya dengan pria tersebut melalui akun Instagram miliknya. Bahkan baru-baru ini Gisel pun mengunggah foto bersama kekasihnya Rino Sudarjo pada momen ulang tahunnya.